penjara seumur hidup. Gak bisa kayak gini Pak, ini gak adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian semua? Tentunya sehat dong. Jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas dan mengulas lanjutan trailer untuk episode nanti malam. Karena di episode nanti malam kita pun bakal disuguhkan adegan yang sangat begitu menegangkan dan seru tentunya. Ada di mana si Kevin yang akan dipenjara seumur hidup ya guys. Dan bahkan tapi kita pun disuguhkan adegan yang sangat-sangat begitu mengejutkan, di mana si Alia yang akan mencoba untuk menculik Junior kembali dari tangan Nana. Nah, penasaran bukan? Makanya itu tonton dan simak sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Nah, seperti kita tahu bahwa di trailernya kita pun disuguhkan adegan di mana terlihat di situ ada di mana rombongan anak buahnya si Tangkurak Priska, yaitu si Tony dan kawan-kawannya, yang akan mencoba untuk menyakiti Nana dan geng Pink. Tapi untung saja di situ pun ada Mas Dewa ya guys, yang menghadang dan membantu untuk menghajar anak buahnya si Tony yang akan mencoba untuk mencelakai Nana. Nah, tentunya untung saja ya guys, di situ ada Mas Dewa sehingga mereka pun berhasil untuk mengusir anak buahnya si Tony tersebut. Nah, di adegan lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan di mana di episode nanti malam bakal ada si Kevin yang akan diponis untuk dipenjara seumur hidup ya guys, karena seperti yang kita tahu si Kevin pun melakukan kejahatan yang sangat begitu berat sehingga si Kevin pun dinyatakan untuk dipenjara seumur hidup. Wah, tentunya si Kevin pun tidak terima dan ngamuk-ngamuk ya guys karena dirinya dipenjara seumur hidup. Nah, tapi di sisi lain juga terlihat ya guys, kita pun dibuat salah fokus karena terlihat di situ si Alia yang nampak ingin memiliki Junior seutuhnya dan tidak diatur-atur oleh Nana. Alia pun berniat ingin membawa Junior pergi dari rumahnya Nana. Wah, nampaknya kita pun bakal disuguhkan adegan-adegan di mana si Alia yang akan mulai kumat lagi ya guys untuk mencoba memiliki Junior. Tapi kita pun sangat begitu berharap ya guys jika hal tersebut tidak benar terjadi dan si Alia pun di situ hanya ingin membawa Junior main saja. Nah, tentunya jangan sampai kelewatan ya guys untuk kelanjutannya hanya di SCTV untuk nanti malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.